Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bergema so. Oh, orang hantar. Orang. Lama orang hantar pula. Bukan. Okey, hari ni 30 Disember. Di mana malam ni akan berlangsungnya live jam. Penterama live jam untuk edisi Abang Merdeka. Jadi malam ni persiapan agak luar biasa. Tadi pun kami baru settle full racer. Bayangkan dua kali dry run tu. Betul? Pagi sekali. Pagi pula. Tengah hari petang. Satu petang pukul. Harap-harap. Layu ke petang tadi? Harap-harap pukul 8 malam baru settle full racer. Ya. Kejap lagi pukul 10 suku kita nak go live. Okay? Go live. Kejap lagi saya akan kongsikan kepada korang semua suasana sebelum bermulanya penterama live jam edisi Abang Merdeka. Jadi belakang saya ketika ini kehadiran ketibaan pelajar-pelajar daripada UiTM Dengkil. Betul lah? Dengkil eh? Ini suasana adik-adik pelajar-pelajar daripada UiTM Dengkil dan rasanya daripada IKBN Sepang pun ada ni. IKBN? Apa lah IKBN? Ada IKBN. Tengok bas dia tadi. IKBN bukan? Inilah suasana sebelum bermulanya penterama live jam. Itu dia, inilah dia. Saudara Edwan. Macam biasa beliau bertugas untuk audio eh? Audio. Okey. Dan inilah dia. Setup ataupun setting untuk malam ni di mana host akan berdiri di sini. Kau apa nak ambil gambar? Dan kita tengok petas tadi sambung di extend. Kita berkenalan dengan Ustaz Abil Liu. Bukan. Ada bantuan ke malam ni? Bukan. Orang lain. Kau boleh tengok di belakang saya ni. Kita bawa khas Jimmy Jeep. Jimmy Jeep ni kerja dia untuk mendapatkan shot-shot wide, established shot keseluruhan dewan yang menarik. Dan dia akan bergerak dari sini. Kita lihat Jimmy Jeep. Dan dengan kalau kita tengok keadaan lighting yang begitu super. Ini ialah kita punya switcher seperti biasa. Saudara Ejek. Jadi Ejek boleh terangkan sikit apa tugas seorang switcher untuk sebuah MCP ni? Untuk menukarkan kamera. Program yang ada. Program. Jadi ayo kita ke atas, kita tengok lebih lanjut. Sila. Apa yang ada di belakang tabir? Saja bunyi saja. Penat. Ayuh. Okey, inilah dia Kak Noh. Mungkin tak selaku apa Kak Noh? Kak Noh ni selaku pengisian program. Ya, ini dia. Dia Kak Noh banyak macam untuk menyusun perjalanan daripada scene ke scene juga Kak Noh. Dan kita boleh tengok inilah tu switcher DJ dan Syah. Tak ada Syah, takkan ada live lah ni. Jadi Syah, tengok. So macam mana persiapan malam ni? Special lah ni. Hari ni rasa penat sangat lah. 2 jam kita terus menerus daripada pagi tadi kita raptai terus buat ke malam dan kita akan live saksikan malam ni jam 10 malam. Jangan lupa. Jadi Facebook jawatan di Facebook Penterama Putrajaya. Apakah cabaran malam ni? Cabaran? Cabarannya dengan dewan yang besar, dengan kekangan audien yang ramai, pastinya kekangan daripada segi lain tu kita harapkan berjalan lancar untuk berjalan lancar untuk kita live malam ni. Salah seorang host untuk program apa dia panggil? Suasana. Suasana sebelum berlangsungnya Penterama Live Jam edisi Abang Merdeka yang mana saya dipasangkan dengan Julia. Walaupun 12 minit saja tapi kami nervous.
Jadi Richard akan mula on air pukul 10.10 malam. Yes, 10.15 malam. Okey. Jadi Richard bertanggungjawab untuk menceriakan suasana awal. I'm so scared. I'm so scared. I don't know what to do. First time aku tengok kamera. Jangan kita tengok. Kita dekat sini. Kenapa bibir tu? Alah, cuma-cuma. Oh, lip gloss ke apa tu? My name is Siti Aisyah malam ni. Kau yakin dia Siti Aisyah? Rachel. Nama Rachel. Bukan Rachel lah. Kita jumpa dengan seorang lagi pasangan Richard malam ni. Itu Julia. Hai, saya Julia. Assalamualaikum kepada para penonton yang di rumah. Di rumah ke? Untuk di rumah ke? Para penonton yang di rumah yang berada dekat sini, jangan lupa saksikan Pentarama Live Jam edisi Ambang Merdeka pada pukul 10.30 malam. Okay, mungkin Julia boleh ceritakan sikit apa tugas Julia malam ni? Oh, apa tugas Julia? Tugas Julia hanyalah menjadi pengacara majlis selama 12 minit untuk memeriahkan lagi, untuk menaikkan aura mood untuk menaikkan aura, untuk menaikkan mood adik-adik kita, untuk memberi persembahan dan memberi galakan kepada persembahan Pentarama pada malam ini. Okay, lah ni kita berkenalan dengan salah seorang floor manager malam ni. Kak Su. Jadi Kak Su, macam mana harapan malam ni? Harapan macam ni. Sebenarnya debaran Ambang Merdeka tu. Kalau harapan tu, kita harap negara kita aman lah. Kalau kan, aman sejahtera Malaysia. Harapan untuk program malam ni? Harapan untuk program malam ni semoga berjalan lancar insyaAllah. Dan juga semua audience di sini yang daripada UiTM dengan ITBN akan Sepang terhibur dengan apa yang kita dah persembahkan lah. Dan harapan kita agak malam ni view bertambah. View kita tambah. Bertambah. Kan? Okay. Alright. Jangan lupa share, kan? Like, share dan subscribe. Bang Wi. Yeah, channel Bang Wi, subscribe. Kita mana Suandi. Kita ini dah salah seorang floor manager juga malam ni, Suandi. Yeah. Jadi apakah cabaran malam ni? Boleh ceritakan, kita kongsi sikit cabaran yang akan kita hadapi malam ni. Cabaran yang akan kita hadapi malam ni adalah ini kali pertama kita ada audien. So untuk kontrol antara audien dan masuk keluar artis tu agak susah lah. Jadi benda tu kita kena banyak alert untuk edisi kali ni. So dia mencabar tapi best. Harapan untuk program malam ni? Harapan berjalan lancar, okay, dan cemerlang, gemilang. Ya. Dan kita lihat rakan-rakan sekerja EJ dah buat last minute, masih lagi sibuk untuk mengeluarkan kaki tripod untuk memudahkan pergerakan kamera malam ni. Jap, bagi kawan-kawan masuk dulu. Dia cucuk kat earphone eh? Dan sebelum kita buat live, ada beberapa pesanan-pesanan yang ikut production-nya Ruf untuk kita faham dan patuhi. Okay, masa untuk kita pakai baju ni untuk streetcam. Dan untuk pakai baju ni, saya suka untuk minta pertolongan daripada Ijal lah, sebab beliau memakaikannya dengan kemas. Oi. Tak lepas. Ni okey. Tengok apa? Abang Wi dia macam Robocop dah menengok dah. Run. Hai. Jangan lupa jalan. Hai. Hai. Okay, debaran makin semakin terasa. Ini jatuh apa yang paling sibuk? Ya, paling sibuk. Lagi 15 minit lagi kita akan on air.
Okey, jangan lupa geng, malam ni pukul 10:30 malam, berapa minit lagi kita akan live di FB Putarama Putrajaya. Pasal gelap sendiri tu. Jangan lupa saksikan kita pukul 10 malam, 10:30 malam ini live di Facebook Putarama Putrajaya. Okay, alhamdulillah selesai Putarama Live Jam malam ini. Selama 2 jam pakai benda ni, satu pengalaman yang baru, dapat beraksi dengan steadicam ni juga, pentas yang sempit. Okey, jumpa lagi satu lagi episod live jam insyaAllah pada hari Malaysia nanti. Assalamualaikum.